Halo guys, nama mama gue lagi Sapilapi. Nah, ini gue mau makan siang sama tahu gejrot nih guys, sama lalapannya timun. Ini tahu gejrotnya segini 15.000 guys, di abang-abang lewat tadi gue beli. Gue mau nyobain nih enak apa enggak tahu gejrotnya. Oke guys, lanjut makan siang. Sebelum makan kita berdoa dulu. Oke guys, selesai makan guys. Ini katanya tahu gejrot asli Cirebon. Enak guys, gue makan pakai tangan, udah cuci tangan ya, udah bersih. Kuahnya pedas guys. Sanggup apa enggak nih gue ngabisin segini nih. Cukanya berasa banget. Ini tahu coklat segitiga ya, bukan tahu Sumedang. Kuahnya tuh pedas manis ya, asamnya nggak terlalu.
tarik nafas dulu guys. Kuahnya guys. Cabenya nih. Dia pakai cabe setan. Makanya pedas banget. Bakal melek lo kalau makan ginian siang-siang. Ini coba setan. Ini bawang merah guys. Abak. Asamnya kerasa banget guys. Banyak biji asamnya. Tahunya gede-gede banget kan. Habis guys, tinggal kuahnya doang nih. Kuahnya kalau buat makan nasi enak kali ya. Habis guys. Mantap guys, tahu gejrotnya. Mantas tuh tukang tahu gejrot laku banget di sini jualan.
asli Cirebon tahu gejrotnya. Tahunya gede-gede banget, tadi 15.000 tuh dapat 12 biji tahunya, guys. Terus gitu 12 biji harganya 15.000. Masuk murah ya. Kali-kali tuh orang Korea, orang Cina, orang Jepang kalau bikin challenge mukbang tahu gejrot gitu kali-kali. Tapi di sana belum ada ya guys yang jualan tahu gejrot kayaknya. Oke guys, segitu dulu video dari gue ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment guys. Biar gue tambah semangat bikin video lagi. Oke guys, thank you ya.